Assalamualaikum, tanggal 7 nih, bulan 2 2022. Sekarang lagi nyortir untuk pengiriman yang jalur Shopee sama Lazada. Dipisahkan dulu geng, yang JNT, yang Antareja, si Cepat sama kantor pos, biar tidak tertukar kurir. Kemarin-kemarin ini yang harusnya dibawa JNT, dibawa kurir lain. Karena terlambat pengiriman. Nah, sekarang lagi disortir dulu. Shopee-nya geng, KSM Motor sama Lapak CB untuk Lazada, KSM Motor. Langsung di set aja geng, jangan ditanya ready stock apa enggak, di check out aja dulu. Nanti insya Allah yang saya upload di Shopee, stoknya aman terkendali. Lagi dipisahkan dulu nih, biar gak tertukar. Sebagian ada ikut pengiriman besok geng, gak bisa berangkat semua hari ini, tenaganya terbatas. Soalnya kita sendiri jam 4 batas pengiriman lewat kurir. Kalau di track sampai subuh sebenarnya mau nih, cuman kurirnya yang gak ngatasi. Untuk yang jalur Shopee geng, langsung di check out aja, jangan ditanya stok ready apa enggak, gasken sih langsung wis gasken. Insya Allah kalau yang di Shopee itu stoknya terjaga geng. Ada yang ikut pengiriman besok geng, mohon maaf nih tenaganya terbatas, maklum hari Senin biasa udah langganan, sebagian yang kerja tidak masuk semua, udah langganan ya. Nasional, udah langganan nasional. Yang tidak bisa ikut pengiriman itu masuk orderan tadi jam 2 jam 3 sore lah. Yang order yang masuk hari Minggu ini berangkat semua nih. Total pengiriman sekarang kurang lebih 285. Ditunggu next order geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.